Jadi kita akan lanjut untuk ekspansi di sini, bro ya. Kan keren ya kayak gini nih. Tuh kan bener kan? Kebakaran kan tuh. Anjay tuh udah ada yang hancur malah di sini tuh. Waduh, ketelat gue nih. Parah nih. Oke, jadi kan karena di episode kemarin kita udah ngebikin kota ini ya menjadi ya lumayan lah ya. Ini udah lumayan lah ya. Udah mulai rame gitu kan. Dan kita keduluan sama salah satu civilization yang ada di sini. Jadi kita akan merintahin kapal kita satu-satunya ini ya. Buat dia melakukan eksplorasi gitu ya. Kita akan cari pulau lain. Jadi biar kita bisa bikin baru lah gitu ya. Pulau baru gitu kan. Ini udah dari awal game tuh udah bukan mulai ya. Jadi itu udah mulai ada ya bisa dibilang material bawaan gitu lah ya. Jadi bisa kita pakai gitu dia kan. Oke. Jadi kita jalan-jalan dulu aja, bro. Di sini, bro, kita kelilingin pulau-pulau ya yang masih kosong, yang punya. Wah, ini udah ditempatin juga, bro. Nah, ini ada pulau kosong nih lumayan nih. Gede nggak nih? Coba nih. Wah, ini pulaunya cukup besar, bro ya. Ih, mana ini kapal kita nih? Kemana kapal kita nih? Oh, ini dia kapal kita. Nah, jadi gue di sini pengen lihat pulau yang gak cuma besar gitu, tapi ya nggak asal besar aja. Tapi ya setidaknya punya banyak sumber daya gitu ya. Ini pulau ini gede juga nih, lumayan nih. Ini pulau ini kecil ya. Ini pulau kecil sih. Oh, ini gede nih pulaunya nih, ini nih. Lumayan nih. Kita settle aja di sini ya, bro ya. Ini lumayan. Wih, gila nih. Gede juga nih pulau nih. Lumayan nih kalau kita bikin tambahan baru di sini nih. Mana nih kapal kita satu-satunya nih? Oke, bro. Kita lihat aja, bro. Bentar, kok. Mana nih kapal kita nih? Oh, ini nih. Pantes cepet dia, kecepetan dia. Nih. Jadi kita akan lanjut untuk ekspansi di sini, bro ya. Kan keren ya kayak gini nih. Baru deh kita bikin build trading post. Butuh 10 kayu, 8 besi dan 2500 duit. Oke. Jadi karena di sini sudah jadi, kita bikin persis sama kayak kemarin episode kemarin gitu kan. Kita sama bikinnya gitu ya. Tetap bikin jalan, bikin perumahan gitu kan. Ya, jangan terlalu agresif juga ya. Ntar kekurangan bahan kita di sini kayu nih. Di sini pokoknya kayunya yang pertama-tama yang harus kita pikirin tuh kayu dulu, bro. Nih, jangan sampai nanti kayunya habis gitu intinya. Nah, baru bikin di sini. Coba ini sentra produksi kayu aja ya. Kita bikin nih. Ya. Nih, kayunya ada kita bikin lumberjack hood gitulah. Nih, kita bikin cari yang 100%. Oke, ini juga nih. Kita bikin 100% nih gimana nih? Oke, ini bisa lah ya kayak gini ya. Di sini 100%, di sini oke. Oke, bro. Jadi kita bikin di sini satu ya. Kita hubungin nih sama jalan ya. Di sini juga nih. Kita hubungin sama jalan nih. Dari depan sini aja ya. Nah, baru produce. Oh, ya, jangan dulu. Kita bikin dulu farmer resident gitu-gitu ya dan lain-lain ya. Nih, pasar dulu lah, pasar nih. Marketplace. Nih, pasar sebelah sini baru marketplace. Marketnya pasar ya. Baru ini rumah petani. Nah, bikinlah. Bentar. Kita bikinnya jangan gini lah ya. Ini ada tempat produksi kayu di sini. Oh, berarti kita batasin aja jangan terlalu deket gitu kan. Oke. Taruh gini. Yui, kan bagus gitu kan. Tuh kayak gini nih. Ya, jadi ada produksi kayu. Oh iya, produksi kayunya juga percuma, bro, kalau nggak kita olah, bro. Jadi sawmill nih. Sawmillnya kita bikin di sini dua aja ya. Ya, kita bikin dua ya sawmillnya. Tiga sih sebenarnya sih butuh sih. Kayak yang di tempat-tempat lain gitu kan. Oke. Tambah rame aja. Baru setelah kayu, apa nih? Kita kekurang pekerja, wow. Farmer workforce. Oke, farmer workforce. Kita pulang lagi, bro. Kita bikin lagi, bro. Ini, bro. Tambahan. Tempat tinggal. Petani. Taruh di sebelah sini aja. Nah, gini ya. Kasih jalanan. Salah. Kasih jalanan gini. Baru ini juga nih, kasih jalanan. Yoi, itu kan. Itu kan. Wah, tapi kayu kita tinggal dikit, bro, di sini, bro. Oke. Tadi kan kita udah bikin produsen kayu di sini ya. Ya tunggu aja sih dari sini sih. Sabar aja sih. Jangan terlalu pengen ini-inilah. Ya ini BTW kapal kita
mungkin lebih baik ya kapal kita ini kita suruh buat kelilingin seluruh dunia, anjay. Tapi nggak bisa ya disuruh keliling-keliling asal gitu ya. Asal patrol route tuh apa? Nggak bisa ya. Coba kita cari di sini ada pulau apa aja gitu kan di daerah ini nih. Nah kita perintahin aja tuh dia tuh kan. Salah. Gue mau dia kesini ya. Oke, kita biarin aja dia tuh ya. Dia mau kemana? Kita biarin ya. Nggak, sebenarnya kita yang nyuruh sih dia ke sana sih. Ini nggak ada istilah dia mau kemana kita biarin ya. Ini AI bro. Nah ini AI nih. Ya dia cukup cepat ya, dia udah bikin rumah ibadah tuh. Iya, BTW di pulau utama kita ini kan udah ada pemadam, udah ada ini ya, industri pematangan besi gitulah. Harus udah mulai bikin juga fire station bro, nanti bakal mudah banget kebakaran di sana soalnya. Nanti langsung ludes semua harta kita kan. Ini udah bikin, kita bikin satu ya. Terus untuk hiasan-hiasan gak perlu lah ya. Tuh kan bener kan, kebakaran kan tuh. Anjay tuh udah ada yang hancur malah di sini tuh. Waduh, ketelat gue nih. Ini masih pelatihan lagi tuh pemadam kebakaran dah. Wah. Parah nih. Mana nih pemadam kebakaran nih? Masih pelatihan nih anjay dah tuh. Baru mau selesai nih pelatihannya nih. Oke, sudah selesai. Oke, langsung kan tuh. Langsung tuh pemadam kebakaran tuh langsung bertindak ya. Telat lu, telat banget lu bro. Nah coba kita lihat lagi ya, ini bisa kita betulin nggak? Belum bisa kita betulin bro. Oh iya, ini udah 125 kayunya bro. Kayaknya kita udah bisa bikin tempat kapal di sini nih. Nih tempat pembangunan kapal ya. Wih kan, bener kan? Nah selanjutnya gue bakal bikin schooner nih, ada dua nih. Ya buat ekspor kita lah ya, buat nambah duit gitu kan. Di sini cara ngambil cara nambah duit itu selain pajak ya, selain kalian bikin supaya penduduknya tuh bertambah gitu ya, biar pajaknya makin banyak gitu kan. Kita juga bisa berdagang bro, tapi berdagang itu kita butuh kapal bro di sini bro. Oke, ini apa nih? Wih, tempat-tempat ini baru. Oh ya, ini kita masih ada cadangan bahan bangunan kayaknya. Kok tadi ada notifikasi gitu ya? Tuh, oh nggak bisa bro. Oh nggak ada bahan bangunannya bro. Butuh apa sih dia? 10 kayu, 8 besi ya. Oke, kita perintahin dulu dia balik ke Jaya Biwijaya. Nah, pulau baru ini gue mau namain. Ini kan nama defaultnya kan Gotham ya, yang baru ini nih. Nah, gue mau namain, gue ganti aja gitulah. Jadi apa ya kira-kira ya? The New Land. Jangan deh, Big Land. Big Land tuh inspirasinya dari mana gitu kan? Barusan gue ngeliat ke kiri, ke arah kiri gue. Dan gue ngeliat spring bed gue ya, mereknya Big Land gitu. Kocak dah. Oke, ini upgrade lagi nih. Oke ya, jadi di sini di Pulau Big Land baru kita ini kita mulai memenuhi kebutuhan para penduduk lagi nih ya. Pertama ikan ya. Oke, ikan ya. Berarti bikin pelabuhan ikan lagi nih. Mana nih ikan nih? Kita bikin dua lagi ya, lanjut ya. Satu, dua. Oke, yang satu belum ada bahan bangunannya ya. Oke, udah bisa juga ternyata. Baru kita sambungin dengan jalan, bro. Oke, ikan udah terpenuhi ikan. Terus apalagi butuhnya. Nah kita klik lagi aja ikan sama, oh iya ini work clothes bro. Biasa bro, tempat buat sheep farm ya. Bukan tempat buat sheep farm ya. Ini tempat buat produksi pakaian ya. Kita bikin lagi ya. Ini apa nih, zinc deposit. Ini iron. Oke di sini aja. Jangan di sini ya. Gimana ya kira-kira tempat buat produksi pakaian gitu. Ini kayu tinggal 5 lagi. Produksi pakaian sini aja dulu ya sementara ya. Tuh bisa dipindah-pindah gitu kan. Ini aja lah ya. Tuh, taruh sini, terus upgrade ship farmnya. Nah, baru sini bisa bikin silo ya. Tapi nanti aja deh silonya dah. Oke, kita bikin juga. Ini gimana nih? Kita pindahin dah dulu dah. Bentar, kita pindahin dulu. Satu gini ya. Baru ini kita bikin berlawanan, bro. Nah, ini kita udah bikin peternakan domba, bro ya. Oke, mantap. Terus, apa ini? Small warehouse, suruh bikin small warehouse lagi ya. Karena ini bangunan produksi gitu kan. Oke, tapi di sini kita lagi nggak ada kayu nih. Apa nih yang kurang nih? Kayu 10 butuhnya. Oke, ini sekarang 9 nih lagi diproduksi ya. Sabar ya. Ini tempat pengolahan kayunya cuma 2 ya. Iya, seharusnya banyak aja kayaknya kita bikin ya. Tahu dah, gue dah. Bikin lagi deh pokoknya. Nih. Terus balik ke Pulau Jaya Wijaya lagi bro. Gua pengen, oh iya kemarin nih sabun nih kita belum jadi nih.
bikin sabun di sini, ya. Yeah. Nah, ini ada rendering works gitu kan, baru untuk pengolah sabunnya. Jadi dari rendering works kita bikin pengolah sabun ya. 1, 2. Nah, kita bikin 2 aja ya sementara nih. Nah, kan jadinya terpenuhi lagi nanti nih kebutuhan pekerjaan nih di sini nih. Jadinya nih, ya kan? Oh ya, BTW ini workernya -446 ya, gara-gara rumahnya tuh pada kebakaran gitu kan. Kita upgrade dulu yang bisa-bisa lah. Kita upgrade ya. Oke, 1 di sini. Ini harusnya kita bisa upgrade nih, tapi lagi nggak bisa di... Oh, bisa deh bro, bisa bro. Wah, ini lumayan nih. Ini kenapa nggak bisa? Incident Infinity. Oh, jadi kita nggak bisa ngebangun... nge-rebuild bangunan yang rubuh. Kalau di dekatnya tuh masih ada kebakaran gitu lah. Jadi nggak bisa ya. Oke, coba kita pademin dulu nih. Ini kok masih kurang 400 ya pekerja kita ya? Di Pulau Jayawijaya nih, gue bingung nih. Kenapa masih kurang 400 ya? Jayawijaya. Ini gue masih bingung dah, kenapa sih workforce-nya ini kita kurang banyak gitu ya di Pulau Jayawijaya ya? Kenapa ya? Oh, apa gue karena bikin ini ya? Ini butuh berapa nih dia? 50 worker. Oke, ini kita pause coba. Rendering work kita pause 2. Berkurang, oh ya bener, berkurang bro. Ini mah solusinya bener-bener nambah penduduk bro ini bro. Solusinya ya. Oke. Oke, coba kita ekspansi lagi nih. Rumah-rumahnya mereka nih. Satu di sini, satu di sini. Baru bikin jalan lagi bro. Biasa bro. Nah kan. Oke, makin jaya bro, makin jaya. Yang penting kita di sini sudah merebut pulau baru ya bro ya di sini ya. Buat basis produksi kita ya. Ini nanti akan gue gedein lagi sih kayaknya sih. Tapi mungkin sampai situ aja dulu bro. Episode kali ini episode pendek aja. Gue usah panjang-panjang lah ya episode kali ini ya. Yang kedua ini ya. Nanti akan gue lanjutin lagi ya. Thank you semuanya bro. Thank you. Kita yang penting udah menguasai pulau baru ya. Bye semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.